beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Amin. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih yang pada siang sore hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang ketiga untuk kita semua yang duduk pada majelis ilmu sore hari ini, majelis ilmu ai majelis yustajab bihi doa, majelis tempat diangkatnya doa, mudah-mudahan wasilah Fatihah yang sedang ada hajat kabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan segala rizkinya. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ayo kita hidupkan hati kita yang mungkin pada saat ini hati kita lagi sering terlalai akan Allah. Ayo kita hidupkan hati kita. Jujur, kalau bukan karena dua hal, niscaya kita mustahil dan mubazir tinggal di dunia ini. Apa?